بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara saudariku, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sekarang ini berada di salah satu ketinggian di Sumatera Barat setelah menempuh perjalanan mendaki yang cukup mengasyikkan tetapi juga cukup melelahkan karena melihat belok-belok perjalanan menuju pendakian. Dalam kehidupan kita di dunia ini, di atas permukaan bumi Allah yang terbentang luas, di mana ada dataran, ada pendakian, ada turunan, ada gunung-gunung yang tinggi menjulang, ada lembah-lembah yang dalam curam, dan ada hamparan daratan yang sangat luas terbentang. Pemirsa, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini perjalanan hidup kita pun demikian. Kita di suatu saat berada di dalam kesenangan, dalam kondisi badan yang sehat. Di saat yang lain kita ditimpa oleh penyakit. Di suatu saat kita berada di bawah, di waktu yang lain kita berada di ketinggian. Ada saatnya kita berduka dan ada pula kalanya kita bersukaria. Saya teringat dalam kondisi kehidupan dunia ini sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Muddathir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ancaman yang sangat keras kepada seorang yang sangat besar penentangannya terhadap agama Allah, Al-Walid Ibn Al-Mughirah, seorang tokoh utama yang berada di garda terdepan menentang Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Apapun ia lakukan, kata-kata, celaan, cemoohan, kutukan, apapun yang ia lakukan, yang bisa ia lakukan dengan kemampuan dan kekuatannya, ia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana bi ayatina 'anida." Ayat yang akan saya bacakan inilah tema kita pada kesempatan ini. Saudara saudariku yang dirahmati Allah, saurhiquhu sauda, aku akan berikan dia kesulitan yang semakin lama semakin tinggi, kesulitan yang tidak ada lagi turunannya, kesempitan yang tidak ada lagi kelapangan, kesulitan yang tidak ada lagi kemudahan setelah itu, kesempitan yang tidak ada lapang. Dan ini yang dimaksud oleh ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah di neraka. Pemirsa, saudara saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di neraka, bagi penduduk neraka, siksaannya semakin hari semakin bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Fadzuqu falan nazidakum illa azaba." Ketika penduduk neraka menjerit meminta keringanan dari Allah, berteriak karena kesakitan,
api yang panas membara, yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ketika manusia meminta keringanan, meminta untuk sesaat, dihentikan oleh Allah penyiksaan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzuqu, rasakanlah, falan nazidakum illa adzaba, kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali siksaan. Maka Al-Walid bin Mughirah sebagai contoh, sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan kita, walau di dunia ini kita hidup dalam kesengsaraan, tetapi dia hanya sebentar saudaraku, dia hanya sebentar saudariku, hanya dalam hitungan tahun, tetapi di neraka bagi orang yang dikekalkan oleh Allah abadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini dalam Al-Qur'an bahwasanya neraka tempat yang abadi. Tidak ada lagi kita dengar suara-suara yang menyenangkan seperti saat ini kita mendengarkan suara yang menyenangkan, karena di dunia kita bisa berharap adanya suara burung, suara hewan-hewan yang bisa menenangkan hati kita, apalagi di suasana yang seperti ini, di sekeliling kita sepoi-sepoinya angin yang mendatangkan kesejukan dalam diri kita, di jiwa kita. Tetapi di neraka siksaannya semakin bertambah. Saudaraku, saudariku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk khawatir ke neraka. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak seorang pun dari kamu kecuali ia akan berhadapan dengan Allah. Dia akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah. Tidak ada yang menerjemahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru ila ma aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Wa yanzuru ila ma ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Fayanzuru ma bayna yadayhi fala yara illa an-nar. Fattaqun nar walau bisyikkit tamrah. Rasulullah SAW menceritakan ketika seorang hamba berada di hadapan Allah dan Allah Subhanahu wa taala menanyakan, meminta pertanggungjawaban kepadanya. Ia melihat ke samping kanannya, yang ia lihat adalah amalannya. Ia melihat ke samping kirinya, yang ia lihat adalah amalannya. Sementara dia melihat jauh di depannya adalah neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, takutlah kalian ke neraka walau hanya dengan menyedekahkan separuh dari satu butir kurma yang kami miliki. Takutlah saudara-saudariku ke neraka Allah, karena neraka itu adalah azab dan siksaan Allah yang sangat pedih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jadikan sisa hidup kita untuk bertakwa kepada Allah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.